Independen Nusantara operasi yang digelar di Kelurahan Cipete Kota Tangerang pada tanggal 8 Agustus tahun 2020 sore hari masih banyak para pelanggar yang kedapatan tidak menggunakan masker. Bagi pelanggar yang kedapatan tidak menggunakan masker akan dikenakan sanksi sosial berupa menyapu jalan. Dilakukan di Kelurahan Cipete yang terdiri dari unsur staf kelurahan, ya terjadi seorang wanita yang langsung diarahkan Saya punya tugas di sini sebagai sekretaris Kelurahan Cipete. Pada hari ini adalah sebuah kegiatan penegakan PSBB, yaitu di mana operasi aman bersama. Kita bahwa masyarakat khususnya Kota Tangerang masih PSBB ini masih diterapkan dan di mana kesadaran masyarakat juga belum begitu tinggi sehingga harus dilaksanakan kegiatan-kegiatan semacam ini. Agar menyadarkan masyarakat untuk selalu pertama jaga jarak, kedua cuci tangan yang bersih, ketiga selalu menggunakan masker ketika dia tidak meninggalkan rumah. Nah, oleh karena itu sekarang Kelurahan Cipete, tepatnya pada tanggal 10 Agustus 2020 melaksanakan PSBB yang sudah ditentukan dan diagendakan oleh tingkat Kota Tangerang. Mudah-mudahan dengan adanya operasi semacam ini menyadarkan masyarakat. Dan setelah sadar masyarakat dan terbiasa untuk menggunakan masker, walaupun nanti di kala PSBB sudah aman, juga masker tetap digunakan. Sekira itu, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada media yang sudah meliput, dan terima kasih juga kepada teman-teman pegawai Kelurahan Cipete yang sudah melaksanakan tugas dan kewajiban, sebagai ini adalah memang tuntutan kita dan fungsi kita sebagai masyarakat, sebagai pemerintah untuk menegakkan di mana PSBB yang masih berlaku di Kota Tangerang dan umumnya di Tangerang Raya. Mudah-mudahan semuanya ada manfaatnya, tetap sehat, kita jaga kesehatan, karena kesehatan lebih mahal dari segalanya. Oleh karena itu, dengan adanya PSBB ini bukan hanya pada hari Senin, namun ada setiap minggunya ada dua hari yang digunakan, yaitu hari Senin dan hari Jumat. Ya, itu kita mulai dari jam 3, jadi dari jam 15 sampai jam 16. Mudah-mudahan dengan operasi ini bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih. Kota hari ini berapa, Pak? Kota hari ini adalah 13 orang.